Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin. Di minggu pagi ini aku sedang lihat-lihat tanaman aglonemaku yang jarang sempat dirawat. Seperti ini keadaannya. Ini aglonema pancawati. Ini dia semakin ke atas daun barunya, itu dia besar dan warnanya sangat menor kayak gini ya. Belum. Daun pertamanya dia kecil nih, masih nih. Daun pertamanya ini. Nah, semakin ke atas ini semakin besar daunnya. Dan warnanya keluar cantik sekali. Aku suka sama dia. Pancawati yang cantik. Tuh, roset. Nah, cantik sekali kan? Tuh. Oh iya, minggu pagi ini di sini di tempatku itu hujan. Ini lagi hujan. Di pancawati. Nah, di sebelah pancawati ini ada sweet dream. Sweet dream juga aku suka banget. Motif daunnya tuh, lihat tuh motif daunnya tuh. Merah, pink, hijau, kuning. Menyatu jadi satu. Pada daun aglonema sweet dream. Cantiknya. Aku tuh suka banget sama aglonema karena kayak gini. Jadi setiap aglonema itu punya keunikan sendiri-sendiri dan warnanya juga berbeda-beda. Apalagi motif daunnya. Motif daunnya ini semuanya itu beda. Jadi banyak banget motif dan warna daunnya. Keunikannya. Sweet dream juga suka banget. Nih warnanya. Warnanya cantik banget kan tuh. Kayaknya yang melihat bisa terpesona dengan kecantikan warnanya. Pancawati yang dulu itu Sultan Brunei ya, Sultan Brunei Pancawati. Dan ini Sweet Dream. Dan ini ada Gajah Mada. Kalau Gajah Mada ini dia daunnya kekar sekali tuh kayak gini. Aja Gajah Mada kali ya, jadi dia daunnya kekar banget, nggak kayak yang lain kan. Ya ini kan tuh miskin, ini kaku, tebal, tekstur daunnya tebal, jadi tulang-tulangnya juga terlihat lebih kekar. Kayak patih Gajah Mada kali ya, kekar dan kuat. Itu cantik juga. Cantik apa ganteng? Yang ini pink sunset. Roset. Tuh. Pink sunset. Thank you.
Harjo. Ini Madam Suroyo. Madam Suroyo ini juga subur sekali. Dia lagi punya anak. Lagi hamil, lagi punya anak. Ini anaknya satu udah gede. Ini yang jarum-jarumnya ada dua yang kelihatan. Sama yang satunya lagi. Madam Suroyo. Twinkle Pink. Nah, yang ini Twinkle Pink. Tuh, warna pinknya. Wih, warna pinknya cantik banget. Bagus banget. Jadi, semua aglonema itu warnanya beda-beda. Motif daunnya beda-beda. Itu bikin aku topping. Geser ke sebelahnya. Set ini apa coba ini? Tuh. Dari pink jadi merah sekarang. Yang merah ini mahaseti. Ini motif daun mahaseti kayak gini. Ada mobil lewat karena di pinggir jalan, jadi ini berisik suara mobil, itu suara burung juga bunyi mulu. Nih, daun pertamanya itu kecil dan merah, dan sekarang dia di atas daunnya semakin besar juga. Itu artinya media tanamnya cocok, dia suka, dia betah dengan media tanamnya. Haseti. Oh, di sebelahnya lagi ini ada Red Stardust, merah lagi dan hijau tua. Motif daun Red Stardust tuh. Kita lihat dekat. Nah, seperti itu. Dan ini ada Red Borju. Nah, beda lagi kan motif daunnya. Red Borju, tulang daun tengahnya ini merah. Andini. Nah, yang ini Andini. Andininya sudah gede sekali. Besar banget dia. Merah ngeping kalau Andini ini. Ini daun pertama Andini merah dan kecil. Merah semua. Dia rumpun banyak. Yang putih-putih itu cangkang telur. Kulit telur dijemur, dihalusin, ditumbuk sampai halus banget. Sampai jadi bubuk. Terus dicampurkan di media tanam. Bagus untuk nutrisi. Aglonema ini kalsiumnya. Ini andininya. Oh. Itu ada yang unik. Nah, dia tuh. Ini. Oh, unik ya. Tuh. Oke, sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online semua. Sekian video kali ini. Kita sambung di lain waktu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.